Seperti inilah suasana di halaman Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Tampak puluhan ibu-ibu mengantri demi memburu sembako murah, terutama yang paling banyak dicari tentu saja beras. Seiring dengan melonjaknya harga beras di pasaran yang kini menyentuh Rp16.000 per kilogramnya. Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya pasar murah, bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Terbantu sekali ya Mas, soalnya kan emang sekarang harga beras sangat tinggi ya, naik ya, kalau dibanding biasanya, soalnya emang kebutuhan beras, terutama kami ini kan untuk penjual nasi ongkang, sebuah kucing. Iya, cukup terbantu sekali, iya. Soalnya kan beras mahal. Gelaran pasar murah yang bekerja sama dengan Bulog sebagai upaya mengatasi kelangkaan beras dalam mencukupi suplai beras di masyarakat. Harga beras yang dijual di pasar murah ini dibanderol Rp51.000 untuk 5 kg. Tidak hanya menyediakan beras saja, dalam pasar murah ini juga dijual minyak goreng serta tepung terigu. Stoknya sebenarnya sangat banyak, 202 ton tadi yang dari Bulog misalnya, dari beras SPP, kemudian ada minyak, kemudian ada tepung, dan yang lain sebagainya. Itu satu kemantren ini aja ya? Satu kemantren, ada jetes aja. Pelaksanaan pasar murah oleh Pemkot Yogyakarta terselenggara di 14 kecamatan dengan total beras yang disiapkan mencapai 34 ton. Pelaksanaan pasar murah ini digelar mulai 26 Februari hingga 18 Maret 2024. Visinti Arina, Yogyakarta TV.